بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جماعه رحمنا رحمكم الله ketahuilah bahwa di dalam kehidupan ini Kita dalam perkara kehidupan bukan masalah seberapa banyak kita dapatkan. Tapi seberapa banyak yang kita berikan. Karena masalah kita dapatkan itu adalah masalah pribadi kita. Tapi apa yang kita berikan itu, itulah yang akan bermanfaat bagi orang lain. Kan itulah Nabi SAW sabdakan kepada kita, Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita ingin mengambil derajat salah satu manusia terbaik di sisi Allah jadilah orang bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa memberikan manfaat dari sisi harta kita, dari tenaga kita, dari pikiran kita. Kalau kita dititipkan harta, maka harta yang kita gunakan dalam kebaikan, alias kita gunakan dalam sedekah jariah, amal jariyah ini akan mengalir kepada kita. Adapun apa yang kita tinggalkan nanti untuk anak kita atau warisan kita belum tentu bisa dimanfaatkan oleh anak kita untuk kebaikan kita di hari kiamat. Karena itu jamaah rahimahumullah Ketahuilah bahwa tiga perkara yang akan mengalir untuk kita setelah kita meninggal dunia Yang Nabi Alaihi SAW sabdakan kepada kita Iza matal insan In qata amalu illa min talata Apabila anak Adam itu meninggal dunia Maka terputus seluruh amalnya kecuali tiga perkara Yang pertama adalah sadaqatun jariah Sadaqah jariah Atau ilmu yang bermanfaat Atau ilmu yang bermanfaat Atau anak soleh yang mendoakannya Sadaqah jariah ini jamaah sekalian. Maka lebih sering dikenal dengan nama wakaf. Sebagaimana dikatakan oleh Ma Imam Nawawi Dan namanya jariah itu adalah amal yang terus mengalir bagi seorang hamba setelah meninggal dunia. Dan mengalirnya ini adalah seberapa banyak orang yang akan merasakan manfaat dari sadaqah yang dia berikan. Baik itu dengan kita bangun masjid. Lalu kita dirikan madrasah. Kita alirkan sungai atau kita bangun sumur bor. Atau kita bagi Al-Quran. Maka ini akan menjadi amal jariah bagi kita di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sisihkanlah sebagian di antara amal kita, rezeki kita itu adalah untuk perkara-perkara yang terus mengalir. Bukan hanya sekedar yang sekali dua kita dapatkan pahalanya. Memang benar kita memberikan makan ke fakir miskin itu pahalanya besar. Tetapi ketahuilah itu hanya sekali pahalanya. Tapi coba sisihkan harta kita untuk membangun masjid, membiayai orang-orang yang mau belajar agama. Bayangkan ketika kita satu Al-Quran yang kita sedekahkan, Lalu orang menggunakannya untuk menghafal Al-Quran sampai dihafal Al-Quran. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan kita ikut program AIN apa sumur bor. Lalu sumur itu ngalir airnya. Lalu digunakan untuk menyirami tanaman. Digunakan untuk berwudu. Berapa banyak kebaikan akan kita dapatkan. Maka disinilah seorang muslim itu harus memiliki kecerdasan di dalam beramal. Karena amal-amal itu ada yang amalnya pahalanya besar, ada yang tidak. Ada amalan dicintai oleh Allah, ada juga yang amal itu pahalanya sedikit. Contoh kita lihat. Apa yang amalnya pahalanya besar seperti sholat di awal waktu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita, itu apa? Nabi jelaskan panitanya ayul amali ahabu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab as-salatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Bahkan Nabi sabdakan dalam hadis lain. Wahalamu an khair amali salat. Ketahuilah bahawa amalan terbaik kalian itu adalah salat. Walau yahfidu wudu illa mu'min dan tidaklah yang menjaga wudhu itu kecuali seorang mu'min. Karena itu jamaah rahimahumullah, kecerdasan di dalam beramal itu oleh setiap muslim itu sangat dibutuhkan. Agar keterbatasan waktu kita, sedikitnya waktu kita, kita benar-benar bisa maksimalkan di dalam kita beramal. Amal yang paling besar dicintai oleh Allah itu juga nuntut ilmu. Bayangin berapa menit kita duduk nuntut ilmu, kita duduk nuntut ilmu ini kita didoakan oleh malaikat, dilikufi oleh rahmat. Bahkan itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Karena ini adalah amal yang diwajibkan oleh Allah. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, perlu untuk lebih cerdas beramal soleh. Apalagi kita yang sudah masuk usia 30, 40 atau bahkan 50 tahun ke atas. Pilihlah amalan-amalan yang ringan, pahalanya besar. Seperti apa di antara amalan ringan, pahala besar. Dan paling besar pahala itu adalah zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah ini ibadah luar biasa pahalanya. Karena kenapa kita tidak butuh waktu, butuh tempat, apapun. Karena dimanapun kita bisa berzikir. Karena itu Allah firmankan kepada kita. Fadzikurullah qiyaman wa qudan wa ala junubikum. Berzikirlah kalian kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan sambil berbaring. Di antara zikir yang paling besar pahalanya adalah melafazkan lafaz zikir la ilaha illallah. Karena Nabi SAW bersabda, Abdul la ilaha illallah wa abdul du'a alhamdulillah. Zikir yang paling abdul itu adalah ucapan la ilaha illallah dan doa yang paling abdul adalah membaca alhamdulillah. Di antara zikir yang juga yang begitu besar pahalanya adalah gabungan dari empat kalimat. Itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ila wallahu akbar. Empat kalimat ini jemaah sekalian. Kalau digabungkan empat-empatnya itu kurang lebih ada tujuh belas keutamaannya. Dia ucapan paling dicintai oleh Allah berat nilainya dalam timbangan amal. Lalu di antaranya itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan dia itu juga tanaman di antara tanaman sorga. Maka basahi lidah kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Dimanapun kita berada. Karena zikir itu ibadah yang tidak membutuhkan waktu dan tempat. Jemaah gunakan umur kita itu sebaik-baiknya di dalam kebaikan. Pergunakan untuk berzikir kepada Allah, pergunakan untuk menuntut ilmu. Ketika kita memiliki harta untuk kita sedekahkan, sedekahkan di tempat-tempat yang pahalanya terus mengalir agar kita bisa mendapatkan pahala lebih banyak. Sedikit kita sedekahkan yang ikhlas kita lakukan karena Allah dan hartanya halal, maka ini akan Allah terima dengan tangan kanannya lalu Allah lipat gandakan pahalanya dan itu semua nanti akan kita dapatkan kebaikan yang kita lakukan itu di hari kiamat. Karena itulah seorang muslim yang cerdas. Ada Nabi katakan, al mandana nafsa lima badal maut. Yang namanya orang yang cerdas itu adalah yang orang itu beribadah menggunakan umurnya untuk kebaikan-kebaikan akhiratnya. Semakin banyak dia melakukan kebaikan untuk akhirat, maka Allah pun akan tinggikan derajatnya di sorga. Karena itu ikhwatal iman. Gunakan apa yang Allah berikan kita berupa waktu, umur, rezeki lainnya dalam rangka ketatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dimudahkan untuk beramal saleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beramal soleh dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.